Bang, kok aneh ya? Tadi aku mandi air di lantai semakin tinggi ya. Kok bisa? Emangnya kamu mandinya di mana? Halo, halo, halo teman-teman CNX. Kalian pasti penasaran kan seseru apa video CNX kali ini? Sebelumnya aku mau challenge kalian dulu nih. Silahkan tegakkan dulu HP kalian. Slide sedikit ke bawah. Nanti bakalan ada tulisan subscribe. Tinggal diklik sampai warnanya jadi abu-abu. Kalau kalian mau jadi orang pertama yang nonton video CNX, jangan lupa klik lonceng notifikasi yang ada di sampingnya juga ya guys. Jangan lupa dukung terus channel CNX supaya bisa cepat sampai 2 juta subscriber. Oke, kita lanjutin ya videonya. Halo teman-teman, kita sekarang lagi banjir nih. Nih banjirnya di luar ini. Itu banjirnya teman-teman. Dulu tuh orang itu lewat tuh. Udah sampai sepinggang. Aku harus kasih tahu Safian. Safian, lihat tuh banjirnya sepinggang. Ada apa Cice? Tadi ada orang lewat, tapi sepinggang. Tapi udah gak kelihatan. Ya aku kaget banget. Tadi pas aku bangun Safian langsung Cici kita gak ke sekolah karena banjir. Terus aku terkejut, aku lagi tengah-tengah mimpi. Hey, what happened? Ini bukan lanjutan dari vlog yang kemarin ya. Ini kejadiannya tanggal 25 Februari 2020. Jadi semuanya udah kita turunin, lemari udah kita turunin, segala macam udah kita turunin. Tiba-tiba banjir lagi. Buset. Posisi airnya per jam 9 sekarang. Hampir bertahun dari jam 8-an sampai jam 9 ya segitu-segitulah. Ini baru aja reda. Jam 1-an gitu hujan lebat terus, nggak bisa tidur. Udah. Jadi mau nggak mau kita mesti serokin airnya yang di dalam ke WC biar yang di dalam nggak terlalu tinggi. Apa boleh buat, terus kita buangnya ke kloset. Ini bagus buat kesehatan ya. Jadi kalau misalnya tiap hari banjir nggak usah nge-gym, udah begini. Gotong lagi. Gara-gara kamu. Yang tukang angkat yang sono, kita cuma dorong. Serasa di Dufan nih. Belok ya. Untung dulu aku ikut taekwondo. Apa hubungannya? Biasa kan taekwondo kan itu pecah-pecahin bata. Ini sih cuma bawa doang sih. Sip, sekarang bisa berkemah. Mari kita camping nyari menu buat sarapan. Apa ya? Nasi goreng. Mari belum. Jatahin kalau tulisannya M itu buat ngalasin mobil. Ternyata mobilnya belum diturunin dari bata yang lama, udah banjir lagi. Let's go, saatnya makan nasi goreng pakai sambal. Hah? Aku kan dulu bikin. Saatnya buat naikin lemari es, soalnya udah kerendam bawahnya. Ya. Kebetulan banjir,
itu ada empang gede di ruang tamu. Ini ikan, sementara kita pindahin ke sono, tempatnya dibersihin. Ikan biasa sih. Kita mau main ikannya. Papa, boleh turun? Ya. Ikannya jangan diobok-obok ya. Kalau tiba-tiba ikannya kesini gimana? Oh sekarang, oh sekarang. Dia lecak-lecak nih. Jangan ditendang. Gue ikut-ikut aja. Jadi ditendang. Gede kan tempatnya. Ya, aku udah ketangkep. Tapi aku gak tau aku harus ngapain. Jadi aku lepasin lagi. Jangan, coba langsung jalan. Udah ketangkep. Aku menang. Tiba-tiba rumahnya jadi sempit. Hati-hati ya, jangan sampai kena TV loh. Itu TV-nya masih mau. 12 seconds later. Oke, ada satu gak lahir. Sebentar. Mati dia. Malah ditangkapin. Oke guys, jadi kalau udah sekarang saatnya makan. Mandi. Mandi. Udah bisa mandi. Bisa mandi tuh. Mandi, cepetan. Untung masih ada sisa sembako sama sayuran dikit, kalau enggak ya makannya ikan asin kali ya. Nasi goreng. Akhirnya makan. Dingin-dingin setelah stres ngeliatin ikan ditangkepin gitu kan. Akhirnya makan nasi goreng hangat enak. Makan. Dan aku lagi sisiran, bentar lagi aku mau makan. Aku pakainya yang ini. Teman-teman pasti pikir, kok dia pakainya bundar ya? Kok gak pakai yang lurus gitu ya? Aku enggak, karena aku punya tapi aku gak makan. Karena aku suka yang ini. Kamu ngomongnya cerewet banget. Iya, memang aku cerewet. MSS. Apa itu? Wait, ya, Miss. Miss itu Nona, super ya, super. Pasti itu cerewet. Kalau nasi, aku sukanya nasi tim keju. Guys, doain ya, semoga banjirnya reda dan besok-besok gak banjir-banjir lagi. Dan semoga ini jadi video banjir kita yang terakhir. Sampai ketemu lagi di vlog atau video selanjutnya. Bye-bye! Mam, kok aneh ya? Tadi aku mandi air di lantai semakin tinggi ya?
bisa. Emangnya kamu mandinya di mana? Aku mandinya kayak biasa, di bawah.